Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ustaz Ahmad Yani. Alhamdulillah sampun rawuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kemenag atau yang mewakili, dalam hal ini Kasih Haji, matur nuwun Pak Suryono. Yang saya hormati kepada Ketua ya, KBIH seluruh Kota Surakarta, Masya Allah, saya sangat berbahagia sekali bahwa Bapak-Bapak dari KBIH yang ada di Kota Solo bisa hadir pada hari ini. Ini menunjukkan bahwa Kota Solo dalam kondisi yang sangat kondusif antara haji, para calon haji dan seterusnya. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan bahwa IPHI adalah sebuah organisasi yang sifatnya nasional, daerah, wilayah, dan kota kabupaten. Seluruh mereka atau seluruh teman-teman kita yang sudah haji itu ada anggota Ikatan Persaudaraan Haji. Jadi dari Presiden, Menteri, Pak RT yang sudah semuanya adalah keluarga besar Ikatan Persaudaraan Haji Kota Surakarta. KBIH adalah bagian daripada pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu kami sangat bersyukur bahwa kami Ikatan Persaudaraan Haji tidak akan memasuki wilayah-wilayah yang ada di KBIH. Kenapa? Kami tidak memberangkatkan, kami tidak mengumpulkan jamaah calon jamaah haji. Kami hanya bertugas sebagai membina haji yang sudah haji. Karena sebagaimana di dalam ADART kami bahwa IPHI adalah sebuah organisasi kebajikan, sebuah organisasi yang menjaga kemabruran haji sepanjang hayat. Oleh karena itu, apabila Bapak dan Ibu yang sudah berhaji, kami mohon bergabung bersama IPHI tapi tetap bersama KBIH masing-masing. Yeah, oleh karena itu kita singgah guyup haji Kota Surakarta. Pada hari ini Bapak dan Ibu adalah kita akan memulai kegiatan rutin yang kita adakan adalah pengajian ya, pengajian manasik haji. Kami tahu bahwa seluruh KBIH sudah punya pembimbing haji sendiri, membimbing haji sendiri ya, punya materi-materi sendiri. Namun IPHI adalah sifatnya umum ya. Nanti kalaupun ada yang berbeda sedikit antara KBIH dengan kita, itu bukan hal yang membuat hal yang kita menjadi berbeda. Okay. Nanti yang kajian-kajian masing-masing silakan menurut kajian masing-masing. Tapi kami prinsipnya adalah mengambil dasar dari Departemen Agama, okay, yang sesuai dengan tuntunan sunnah, ya, tuntunan Rasulullah SAW tentang ibadah haji. Okay. Bapak dan Ibu sekali lagi yang mengucapkan terima kasih pada seluruhnya, terutama untuk calon jamaah haji. Mudah-mudahan semuanya bisa berangkat tahun ini. Allahumma amin. Ya. Karena kemarin separuh, mungkin insya Allah separuh yang akan datang bisa genap, bisa penuh untuk jamaah tahun ini. Kita bersyukur bahwa di pemerintah Arab Saudi sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya forecast ya, apa namanya, tentang kesehatan COVID segala macam ya, sekarang sudah dibebaskan ya. Mudah-mudahan nanti kita pun juga seperti itu. Yeah. Bahkan saya dengar yang terakhir, informasi yang terakhir ada vaksin meningitis pun mungkin akan dibebaskan, terutama untuk jamaah umroh. Yeah. Demikian Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mohon nanti pada Wali Kota, Peng Wakil untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Demikian sekali lagi saya ucapkan lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.